Rianto ke sana gitu. Iya, nggak apa-apa. Santai ya, Pak. Santai, Pak. Ya, karena Tadi mau malam hujan ya? hujan Nah, gitu. iya, Kening. di sini be hujan kok. Iya, nah, makanya mau ke sini, tapi hujan Dulu terus. dulu mah waktu di mana ya Pak Guru, saya mau naikkan menabrak, mau melemparkan saya sendiri ke jalan, tapi berhubung tidak terlihat itu sampai dijaga, jangan tak berapa orang di situ. Saya jangan jangan naikkan. Jangan kayak gitu, jangan diulangi seperti itu, Pak Sawal. Ya. Yang udah-udah itu ya. Iya, yang udah-udah kayak gitu. Yang penting Pak Sawal tuh ya rajin beribadah, terus doa 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 dan doa gitu ya, Pak Sawal ya. Assalamualaikum Pak Sawa. Sakit lagi? Obatnya habis? Oh, berarti intinya kalau obat habis sakit lagi ya? Iya. Misalnya sekarang makan obat, besok gitu lagi. Tapi intinya kalau makan obat mah enakan. Ya enakan cuma satu hari Pak. Ya intinya kalau setiap makan ya gitu. Iya. Intinya harus makan terus ya. Tapi kan bolos uangnya Pak Guru. Ya iya memang. Tapi sekarang mah kalau ada pemeningan masuk itu aja puskesmas lah. Puskesmas? Tuh puskesmas gak ada uang dari mana? Nah iya maksudnya kan cuma 6.000 gitu. 6.000. Iya. Cuma 6.000. Maksudnya 6.000 rupiah? Iya. Anu serius itu puskesmas 6.000? Iya. Oh. Ya ada sih intinya. Ya saya kesini kan membawa uang 50.000. Kayak gitu ya Pak Sawa, buat berobat Pak Sawa lah kayak gitu soalnya kan untuk ya tutup ya besok kayak gitu ya. Jangan mainan dulu toh, kasih nato. Tahu lah dia boleh nato. Nato. Berakar. Iya, jadi ya kan karena belum ada yang kirim lagi kayak gitu Pak Sawa, kayak berarti kayak kemarin kan sudah habis untuk keperluan yang lain sih. Iya. Kayak gitu. Ya sini. Nah, besok jadi, mau berangkat loh. Iki gula sepembong mato. Diam dulu toh. Jadi besok jalan kaki. Ya memang saya itu sih dah. Sepedanya kemana toh? Dijual saya. Oh dijual. Bukan. Di gade. Ya gade. Itu di Cigaru. Besok jalan kaki aja lah. Dekat. Aduh gimana? Ya. Tumpak angkut lah. Tidak mengelakkan rezeki dari Pak Guru. 200 juga ke sana ya. Nah, untuk berobat ya pertama sampai disuntik langsung 100. Sampai itu cuma beli obat doang 80.000. Belum itunya ongkos ojek-ojeknya gitu. Ya habis ya. Ya intinya kan ya saya maksud lah kayak kemarin itu Haryanto datang ke rumah itu karena ini pasti ini membutuhkan uang kayak gitu. Terus ya, maksud saya memang bukan begitu Pak Guru. Memang saya menderitanya luar biasa, sakitnya luar biasa, tidak bertahan ya, seperti ditusukin pisau lah. Terus lah saya memang manggil Pak Guru kemarin suruh sini teh ya, kalau ada yang mau gitu saya minta disuntik mati aja. Wis, jangan bilang kayak gitu. Ya, harus merasakannya susah. Iya, tapi kan seenggaknya ini kan cobaan Pak Sawa, jangan sampai bicara seperti itu Pak Sawa. Dosa Pak Sawa. Nyebut istighfar begitu. Selama Pak Sawa masih bisa, itu intinya itu Allah ngasih cobaan ke kita, ke makhluknya, itu tidak ada yang berlebihan Pak Sawa. Pasti bisa mengatasi kayak gitu ya Pak Sawa. Jangan sampai mengucap ya hal-hal yang seperti itu.
dosa Mas Awa ya, yang penting Mas Awa mah teruslah berdoa meminta maaf kepada yang kuasa kayak gitu, karena ya lo kawalan saya ya, makanya pula ya terapan kesampan kesana terus kelampakan itu yang pula umatnya ya harus ya, ya mungkin suka begitu terus ya. Ya udah, yang penting intinya ya memang saya kesini ini toh, pegang toh di sini toh. Ini ininya pegang toh. Awas jangan itu. Ya bentar-bentar naik, bentar-bentar kesini ini. Nah. Jangan kesana, kamu mau malah main. Nah. Karena matanya begini. Iya biar benar biar kelihatan ini gitu kondisinya. Jadi ini ya sekedar jangan dilihat berapanya apa-apa ya, yang penting intinya ya. Itu buat ya, persiapan ya, besok ya, katanya ya, ke puskesmas ya, gitu ya. Kalau saya itu kan kalau pagi memang sekarang lagi benar-benar sibuk pas awal, nggak kayak dulu kayak gitu pas awal. Besok sibuk sama siapa? Sama siapa apanya? Puskesmasnya. Hah? Sama siapa? Nah, puskesmas kan deket. Panjang deh. Kan sekolah. Kan isuk-isuk nyantarkan hari itu puskesmas kan dekat itu. Sekolah kan itu kajian bapak ke meren ayah nu karunyaan dia cemeta nyantarkan ke dia kali mah meren lele maka itu kira dirampaan. Iya soalnya kan kalau pagi-pagi sekarang itu ya kalau enggak Zoom kayak gitu kan ngajar kayak gitu di bahasa Arab bukan ya, ya. Enggak hari Minggu kayak gitu, kalau hari Minggu sih ya, ya. Free kayak gitu, kalau sore sih kira kalau sore tutup kan ya. Enggak enak ajakin gitu, si ya. Ajakin si api-api ajakin si Nafi kok itu daikin paling Nafi kayak gitu ada diongkosan itu mah diongkosan ya ya naik motor 10.000 lah. Ya kan pakai bensin toh. Oh, gratis sok ae. Sik gimana? Emangnya bensin ya, itu gratis? Ke mana ke mana toh? Ya 10.000 dapat seliter. Ya iya, ya memang resiko ya ngojek ya memang seperti itu. Kamu mau deh. Yang penting intinya Bapak Sawa jangan sampai sekali saya mohon jangan ngucap hal yang seperti itu yang kayak tadi ya. Itu dosa Bapak Sawa, ya. Ya Pak Sawa ya, yang penting Pak Sawa itu terus berdoa. Ya mungkin ya Pak Sawa dikasih cobaan seperti ini karena dulu Pak Sawa ya nggak tahu lah saya kayak gitu. Tinggal Pak Sawa sendiri yang merenung terus bagaimana supaya ya sakit ini bisa sedikit berkurang kayak gitu Pak Sawa ya. Nah jangan main kayak gitu tuh nanti malah nangis ini. Ya mungkin cukup ya Pak Sawa ya kayak gitu, soalnya kan sudah jam 5 ya. Kalau gitu. Anak kecil? Iya, kalau enggak memang nangis ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Guru. Iya, sama-sama Pak Sawa. Awas itu, baik. Kemarin Arianto ke sana gitu. Iya, enggak apa-apa. Santai Pak Sawa, santai Pak Sawa ya. Karena tadi malam hujan ya? Hujan gitu. Di sini hujan? Iya, nah, makanya mau ke sini, tapi hujan terus. Waktu di mana dia Pak Guru, saya mau nekat menabrak, mau melemparkan saya sendiri ke jalan tapi berhubung tidak terlihat itu sampai dijaga jangan tak berapa orang di situ. Jangan kayak gitu, jangan diulangi seperti itu Pak Sawala. Sampai lain malam lagi, wah udah pada tidur ini, saya buat kiam makan nggak ketemu itu nara, lalu pintunya malah kecilan. Kemeja ini anu. Ya yang pentingnya Pak Sawa jangan kayak gitu lagi lah. Percuma Pak Sawa, sama saja bunuh diri kan itu. Dosa Pak Sawa itu malahan udah di dunia sakit, nanti di akhirat juga sakit kan. Gimana Pak Sawa ya? Enggak ada nikmatnya sama sekali. Jangan punya pikiran sekali lagi, jangan punya pikiran seperti itu. Ya Pak Sawa. Ya makasih banyak. Ya. Atas obrolan Pak Guru sekarang, insya Allah
akan dipergunakan terus, ya akan dijalankan, ya seperti yang udah-udah itu ya. Iya, yang udah-udah kayak gitu, yang penting pesawat tuh ya rajin beribadah, terus doa dan doa gitu ya pesawat ya. Oke, jadi mungkin untuk videonya disukukan sekian karena ini atau mau nangis sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ini. Yo. Udah. Yo.